Halo guys, ketemu lagi di channel Mazami. Kali ini kita akan membahas Pokemon Meditite ya. Jadi ini wujud dari Meditite di alam liar ya. Jadi ini wujudnya kalau kalian mau tangkap di alam liar. Selanjutnya untuk summary-nya, di sini Meditite ini tipenya adalah fighting dan psychic ya. Jadi ini dia fighting dan psychic dari Meditite ya. Selanjutnya untuk Pokédex-nya, di sini Meditite ini ada di Pokédex nomor 161 ya. Jadi kita akan sama-sama cek untuk habitat dari Meditite ini. Ini dia Meditite Pokemon ya. Dan untuk habitatnya di sini kalian bisa tangkap di area southwest ya dan di area west. Dan ya, itu dia untuk habitat dari Meditite. Selanjutnya untuk evolusinya di sini akan menjadi Medicham ya. Dan Medicham ini untuk habitatnya ada di southwest ya. Jadi di pojok kiri bawah itu kalian bisa tangkap di area sana. Selanjutnya kita akan bahas juga untuk cara evolusinya. Di sini untuk evolusi Meditite ini cukup gampang ya. Kalian tinggal level up dan nanti akan berevolusi di level 37 ya. Jadi di sini kurang lebih saya akan tambahkan sekitar 17 ya. 17 level, jadi level 37. Di sini dia akan berevolusi menjadi Medicham. Nah, ini dia tampilan dari Meditite dari dekat ya. Dan akan berubah menjadi Medicham untuk wujudnya seperti ini ya kalau dari dekat ya. Oke, kita akan lanjut untuk cek summary-nya ya, apakah berubah. Di sini kita cek masih sama ya, fighting dan psychic seperti itu. Dan untuk wujud di alam liarnya akan jadi seperti ini untuk kalian yang mau menangkap di alam liar. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke pembahasan Pokemon berikutnya. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan update terbaru dari channel Mazami. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.